Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Aka Gamer. Kali ini saya akan mencoba mod truk Hinolohan yang versi tribal ini ya. Oh, jalan-jalan di rute Solo Surabaya ini yang di rute yang bagian itu ya yang lumayan ekstrim, yang banyak tikungannya. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe ke channel Aka Gamer, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan uploadan video selanjutnya dari channel Aka Gamer. Karena setiap harinya channel ini pasti akan upload video menarik lainnya. Klik juga tombol suka kalau menurut kalian video ini menarik ya. Bagian juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu juga aktifkan dari channel Aka Gamer. Oke guys, kita akan lanjut ke jalan ya. Gak usah lama-lama, saya juga udah gak sabar pengen coba mod ini. Udah, oke, bismillah dulu ya guys, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat di perjalanannya. Oke, masuk. Masuk. Nah, ini dia guys, keren ya modnya. Truk super panjang. Oh ya, buat kalian yang belum punya modnya dan yang pengen coba modnya, bisa kalian cari linknya nanti di kolom deskripsi yang udah saya sediain. Linknya langsung menuju ke postingan WSD mod. Enteng banget kok modnya, meskipun mod besar tapi enteng ya, mungkin di RAM 1GB juga gak akan lag, tapi mungkin ya agak mudah. Soalnya saya pakai HP RAM 3GB, jadi alhamdulillah lumayan lancar-lancar aja ya semua mod. Mod yang berukuran 50MB juga lancar guys. Saya suka banget ini yang mode apa namanya, pakai mode kamera mode kayak gini, jadi gimana gitu ya. Awas nabrak, bukan nabrak, nah ini aja deh. Truk super panjang dan ini gak tahu ya lagi muat apa sampai tinggi banget kayak gitu. Trafiknya sepi ya guys, lebih seru itu kalau trafiknya rame ya. Dan ini juga trafik udah di set kanan full. Wih, keren, suka banget dengan mod ini. Kita akan coba nanti kabin ya. Nah dulu pas dulu waktu saya pakai yang Hino ini, yang versi buatan eskapator versi pertamanya itu, di sini tanjakan ini enggak kuat tanjak guys, berat banget, tapi yang update nya udah bisa naik. Setirnya enak banget ini, luas, panjang.
yang saya tunggu-tunggu di updatean selanjutnya itu, saya tunggu itu apa ya, yang paling pengen itu rutenya ya, pasti rutenya itu bakal lebih keren lagi guys. Bahkan saya berlebih berharap lagi rutenya itu kita bisa bikin rute sendiri guys, jadi kita bisa berimajinasi ya, pokoknya pasti keren banget lah. Tapi ya emang gak mungkin sih. Jadi berat banget nih, nanjak nih. Ih, mana ih, jadi oleng. Supirnya kaget guys. Nah, sini aja biar mengemudinya lebih stabil. Harus lebih hati-hati guys kalau di tikungan, soalnya ini baknya panjang banget. Nanti bisa-bisa menggol mobil lain ya. Berat guys. Wah, kalem aja. Gimana nih? Nabrak guys, gak kelihatan. Hampir saja nabrak pohon guys. Rem, aduh tekor. Nah, mana sih, susah gini aja lah. Waduh, mana sih itu ya?
istirahat dulu ya guys. Mungkin sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa klik tombol like nya dan share nya ke teman-teman kalian. Stay aja terus di channel Ato Gamer ya guys. Jangan lupa ketemuan aku dan selanjutnya dari channel Ato Gamer. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.